Dak, ya. Paling aku bentar doang sih live-nya. Aku gak ngabarin di X karena biar kalian tidur, ya. Hai kakak. Hai. Malam. Malam. Aku nggak ngabarin di X karena aku cuma ingin bentar doang live-nya. Aku bentar doang live-nya, beneran sebentar itu. Gak bentar banget sih, ya 30 menit. Jadi aku gak bilang di X karena biar pada bobo. Ini nih yang join di sini, kalian gak bobo ya? Parah, masa bentar, Lin? Ya masa bergadang, Kak? Parah ya kalian. Kok kalian gak bobo? Besok minggu loh. Iya, besok minggu loh. Tapi saya balik ke Jakartanya pagi, guys. Aku udah mau turun pas kamu live. Kece. Kenapa tidak jadi turun, Kak? Kenapa tidak menjadi turu? Roommate sama siapa, Lin? Aku serumate sama dia bule. Dia bule. Terus dia orang Aussie tapi gak bisa aksen Aussie. Ya betul. Dia gak bisa aksen Aussie. Aku tadi kan nanya kan, perbedaan aksen Aussie dengan aksen Amerika itu kayak gimana, Cel? Terus dia bilang, kalau aksen Aussie itu lebih kayak ngawur. Kalau aksen Amerika itu lebih kayak tepat gitu. Terus aku jawab kayak ini. Oh, misalnya let's go atau no gitu kah? Ya betul, let's go. Terus tadi di Surabaya tiba-tiba di lagu kedua ya, pas mau MC tiba-tiba hujan, guys. Hujannya tuh kayak mendadak, tau gak sih? Semendadak itu hujannya, kayak tiba-tiba turun, nggak ada tanda-tanda gerimis dulu gitu, tiba-tiba langsung lebat, tau gak sih? Tadi di Surabaya off air tadi. Padahal kayak baru dua lagu, tadinya tuh terang, benerang. Terus tiba-tiba disambut oleh hujan. Itu semendadak itu hujannya. Terus aku langsung mengingatkan dengan Summer Festival yang lalu. Kenapa? Karena tiba-tiba hujan juga kan. Terus kayak kita tetap lanjut. Terus kayak wow-nya, aku kira pada nedu kan, pasti kayak pada nedu, pada minggir. Mereka malah hujan-hujanan. Mereka memilih untuk hujan-hujanan. Ada yang bawa jas hujan, ada yang bawa payung, tapi ada yang gak bawa. Jadi mereka hujan-hujanan. Terus aku enggak sih, semuanya tetap lanjut kan sampai akhir performance. Dan sebenarnya itu kan apa namanya, panggungnya pasti kayak ada tetes-tetes air jatuh kan. Terus aku mendekatkan diri ke tetesan-tetesan air itu. Karena aku juga pengen hujan-hujanan. Ya, aku juga pengen hujan-hujanan. Bukan kalian doang yang pengen hujan-hujanan. Aku juga pengen hujan-hujanan. Jadi, pas selesai performance, aku basah rambutnya. Tapi tak apa-apa, aku suka. Aku tidak pilek. Aku kebal. Kebal dengan hujan. Koponnya mana, Lin? Koponnya tidak ada ya? Ya, sekarang juga biasa karena keramas, betul sekali. Yang komen, Lin belum mandi.
kalian buta sih. Ini aku udah begini banget nih. Siapa yang live IDN begini? Mungkin ada. Aku tadi makan rawon. Tadi aku makan rawon bareng kakak-kakaknya. Terus rawonnya kan ada sambelnya. Terus si Gendis dan Chelsea itu dia gak kuat pedes. Jadi kayak di piring. Terus sambelnya tuh kayak agak dipisah gitu kan. Terus mereka tuh gak makan sambelnya. Otomatis aku mengambil sambel mereka berdua. Udah makan? Udah, tadi aku sudah makan rawon. Tidak, aku tidak sakit perut. Kalian tahu lagu terbaru Rose gak sih? Yang apa? Aku sangat tercandu-candu dengan apa-apa itu. Kalian tau gak sih gamesnya? Kayak ada games, itu tuh games sebenernya. Kayak apa cu. Tanda tanya, berarti kakak belum melihat video terbaru TikTok aku. Parah sih kak. Tidak kok, tidak telat guys. Udah lama live-nya lain belum? Baru live. Rekomendasi makan malam. Oke, rawon. Karena tadi aku makan malamnya rawon. Makan rawon juga. Apa cu. Rekomendasi sarapan nih. Oke, aku akan merekomendasikan sarapan nanti kalau misal aku udah sarapan. Biar kita sarapannya bisa samaan. Apa ce? Aku habis membuat video TikTok. Kan tahu gak sih video TikTok yang Tuisha, woyah pusha woyah ini, tau gak? Tuisha, woyah pusha woyah. Itu aku udah buat, tapi aku belum post. Karena aku berniat postnya nanti aja. Karena itu kece. Gak takut kamu keramas malam-malam? Tidak takut. Karena kan gak ada apa-apa. Aku baru post tadi video yang apa-apa ya. Mas sehari dua kali. Jangan dong, sehari itu asupannya satu aja. Aku roommate sama Chelsea guys. Itu di belakang kamu siapa? Di belakang aku tembok. Ini ex aku yang error atau apa? Kok aku tidak melihat ada yang fotoin aku di airport tadi ya? Padahal aku sudah memakai rok loh. Aku cuma menemukan satu foto doang. Habis itu aku gak menemukan foto lagi. Apa ex aku yang bermasalah? Aku cuma menemukan satu foto doang.
Dan itu tuh gak kelihatan rok aku, cuma kelihatan sampai perut aku doang. Kan sehari satu lain. Oke. Oke, kalau itu mau kakak. Ya guys, tadi tuh tiba-tiba kita memasuki pintu 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 nggak tahu pintu kemana. Ya harusnya kita biasanya belok ke kanan, tapi tadi belok ke kiri. Mungkin tadi mapsnya disuruh ke sana. Terus aku melihat kan langsung lari dari kiri, dari kanan ke kiri, kayak wow. Rambutnya tuh putih aja. Ini handuk, hey, handuk ini, bukan rambut. Masa saya udah nenek-nenek. Oma Elin, hah? Tidur jam berapa, Lin? Ini top gift tuh kagak keriset kan? Enggak kan? Ya kan? Yang ngatain oma-oma tidak menyadarkan diri kalian umurnya lebih tua dari aku. Aku oma-oma kalian apa? Tadi aku ngapain lagi ya? Keseharian aku adalah tadi bangun tidur, siap-siap berangkat, besok ke bandara. Di bandara saya duduk, habis duduk jalan ke gate, duduk lagi, habis duduk lagi saya beli es krim, habis itu saya duduk lagi, habis itu masuk pesawat, habis itu duduk, habis duduk saya main HP bentar, habis itu saya tidur, habis tidur bangun-bangun udah nyampe. Ya, tau gak sih pesawatnya tadi tuh kayak Kepilus tuh semua sengaja membuat kaget. Tahu gak sih kalian yang kayak dia tuh mau landing, belum di landing. Aku melihat tuh masih di awan, masih banyak awan, masih putih-putih gitu, kayak oh ini masih di awan. Jadi aku tidur, tapi aku kaget. Kenapa kaget? Karena tuh pesawatnya tuh kayak ding gitu loh, kayak apa ya? Kalian main ayunan, tiba-tiba kayak kaget gitu, ya kan? Kayak tadinya tuh kalau kita oh, masih biasa aja, kayak masih kayak buka mata doang terus kayak oh masih di awan, belum landing. Aku kira udah landing, soalnya tuh kayak gitu kan. Terus kayak oh masih di awan, oke aku tidur lagi. Terus tidur lagi, tiba-tiba ada di satu titik dia itu emang benar-benar kayak lagi main roller coaster, dan aku kagetnya langsung pegangan. Karena aku ngerasa kayak aku mau jatuh. Kayak aku langsung pegangan, aku tangan kiri aku mau megang kursi gendis, terus yang satunya lagi aku enggak tahu tangan kanan aku kenapa yang satunya pegangan, yang satunya begini. Kenapa aku nomor satu? Siapa satu? Aku begini. Tangan kamu di kanan ya sih. Kayak tiba-tiba tuh kagetnya tuh kayak ini pegangan, dan ini kayak aku langsung kayak bangun. Terus kayak satu, siapa satu? Oke, habis itu aku sadar, aku tidur lagi. Habis itu mendarat, habis itu itu bukan aku doang yang kaget, aku melihat Katie juga kaget. Aku melihat Katie kaget, aku kaget, Katie kaget, tapi Katie tuh
biasa aja kagetnya kayak he gitu. Kayak aku tuh kaget gitu loh. Karangannya bagus banget. Aku gak bikin pantun atau puisi loh, Kak. Aku lagi gak bikin cerita pendek. Bukan cerita fiksi ini. Non-fiksi ini. Kok dongeng sih? Siapa yang dongengin kalian? Itu adalah keseharian aku hari ini. Terus nyampe-nyampe hotel, makan. Terus tuh aku bingung ya, kalau aku di kosan, aku tuh tidak bisa mimpi, pasti gelap. Tapi kalau di tempat lain tuh aku bisa mimpi. Kayak wow. Kayak aku pengen mimpi. Terus aku tadi mimpi, mimpi gak tau mimpi apa, berantakan gitulah. Kosan saya gak ada hantunya ya, Kak. Kosan saya bersih. Bersih banget. Kecoa pun gak ada. Ya saya jadi lagi cosplay jadi Jarjit ya. Jarjit kan warna merah, kalau saya warna putih. Kemarin ada kecoa di kosan lama, tapi kosan baru tuh tidak ada. Ada pantun guys, aku tidak menyiapkan pantun. Apa sih aku cakep-cakep 23 23. Aku mimpi di sangat tawon di gunung. Oh, tawonnya lili ya Kak. Cakep. Itu siapa Chelsea? Kata-katanya aku bukan kagem ya guys, punya kata-kata tidak ya. Chelsea udah tidur? Enggak, Chelsea masih mandi guys. Jadi tadi itu gantian, aku dulu baru Chelsea. Ayo Lin tidur udah malam. Oke bentar ya Kak, baru mulai. Masa sudah? And sudah makan. Elin sekilo, emang aku dijual, aku emang aku beras. Dijual sekilo. Elin pakai garam jadi apa? Aku kalau pakein garam, aku jadi ayam goreng. Enak kali ya. Katie di luar negeri guys, dia nggak ada di Indonesia lah. Kan cari aja sendiri tuh ke luar negeri tuh. Apa ce? Elin cosplay. Oh ya kalian udah dikasih tau belum sih bakal ada Halloween? Ya gak sih? Kalian udah dikasih tau belum?
kan. Perkiraan aku akan menjadi cosplay apa ya? Cosplay apa ya bagusnya? Jadi tuyul. Siapa yang jadi tuyul? Maksudnya putih dong. Masih banyak kakak. Vampir tuh terlalu biasa aja. Udah banyak yang sering vampir. Kalau pumpkin tuh udah biasa guys, udah kayak sering dilihat gitu loh, nggak anti mainstream gitu. Aku tahu aku akan menjadi apa. Aku ingin menjadi guling. Ya, jadi guling. Jadi saya terbahan. Tapi kalau bisa. Kayaknya gak bisa dah. Bukan pocong dong, guling guys, guling. Ya putih juga sih, tapi kan kalau pocong ada mukanya. Nah aku tuh nanti sarungin aja satu badan, gak usah kelihatan muka. Jadi kayak udah, dari luar tuh sarung doang. Samsak. Jadi nenek sihir aja. Nenek sihir tuh udah banyak gak sih penyihir? Kayak witch tuh udah banyak banget. Kamu lagi live? Shock. Mau bilang halo dong? Guys, kalian jangan kaget ya. Jangan kaget ya, guys. Serem banget sumpah. Coba arahin kamera ke aku. Enggak, kamu kesini aja. Serem banget. Sumpah dia kak, tadi keluar dari kayak toilet kayak shock. Mereka bilang apa? Wow. Wah, ini serem, maaf ya, guys. Aku kira tapi masih cantik kan. Mama takut, ih maaf ya guys. Nanti kamu Halloween bakal cosplay jadi apa? Aku mau cosplay jadi ini deh, buah. Tapi bingung mau buah apa. Jujur gak tahu deh. Aku pengen juga kayak cosplay kangguru. Kamu apa? Aku pengennya jadi guling sih, jadi rebahan aja aku. Jadi kayak ditutupin sarung, gak usah kelihatan muka. Jadi aku gak usah makeup. Ya kan? Enak juga ya. Jadi apa ya? Jadi klepon. Ya yes, sih, bisa juga sih. Benar lagi. Tapi enggak. Kalau klepon tuh cocok, guys. Mantap. Mau foto deh. Oh my apa ce, apa ce, apa ce, apa ce. Kalian nanti kalau misalnya yang lihat event kayak nonton eventnya itu, kalian bakal cosplay juga gak? Cinta searah langit biru, cinta searah na 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 na. Jadi kalau cosplay aku pengen jadi kodok. Kodok? Kamu? Bukan, enggak, komen. Oh, aku kira kamu masih di kamu.
kenapa kalian tuh menyuruh saya dengan warna hijau semua, udah klepon kok. Bukan langit biru jidat selayar ya guys, suruh deketin saya gini, no ya. Elin bau, Elin bau. Wangi, Chelsea aku wangi gak? Enggak. Panas. Chelsea, aku kunciin kamu di kamar besok. Ya udah lah, gak apa. Nanti aku pas jam 2 pagi aku bangunin kamu. Aku pakai filter yang kayak hantu gitu. Buka aku. Udah ah. Jadi banyak yang ngatain aku bau. Kenapa? Jadi banyak yang ngatain saya bau karena kamu bilang bau. Saya wangi. Ya, jadi guys, kamu wangi kok. Kamu wangi seperti bunga lavender. Wah, saya pengusir nyamuk. Mantap. Pengusir nyamuk saya. Ah, demi apa sih hari ini ulang tahun? Demi apa sih? Sumpah banyak banget yang ulang tahun bulan ini. Iya guys, kayaknya umat manusia sekarang kebanyakan lahirnya bulan Oktober deh. Kayak banyak banget yang ulang tahun. Hah? Sumpah, iya gak sih? Oh my god. Banyak yang ulang tahun ya Oktober guys. Sumpah setiap hari ada aja ulang tahun. Iya, gak dijeda. Wah, makasih banyak ya kak atas kuntil anaknya. Chelsea lihat deh, apa? Jalanan langsung gelap semua. Tadi itu terang kan, tapi di jam 00 pas tuh tadi itu langsung mati semua gitu loh. Kayaknya di sini tuh penghematan deh, penghematan listrik, jadi langsung dimatiin semua. Oh. Tadi itu serampak gitu loh. Kalau di Jakarta agak kayak gitu ya. Makasih juga. Udah makan belum tadi? Kita sudah makan? Rawon! Chelsea gak suka toge guys, aneh. Aku baru tahu toge itu apaan, aku gak tahu toge sebelumnya. Makanya aku kayak, kan kita dikasih opsi kalau kita mau pakai toge atau enggak. Terus aku kayak iya, soalnya aku penasaran kan. Oh toge bakal kayak gimana tuh? Terus kayak, toge itu apaan ya? Kayak toge, ya toge. Kamu emang gak pernah di sekolah praktek membuat apa namanya, menanam toge? Enggak. Toge itu apa sih? Coba kita lihat bahasa Inggrisnya toge itu apa. Toge in kacang hijau. You know kacang hijau? No, I don't know. Bubur kacang hijau. You don't know. I don't know. Manusia zaman purba apa kamu? Aku tahu bubur kacang hijau, tapi aku baru tahu si kacang hijaunya kayak gitu. Oh my god. Green peanut loh, green peanut. Kamu suka toge gak? Suka. Tadi aku coba toge, itu kayak asam gitu gak sih? Ya gak sih? Bukan asam gak sih? Asam. Itu sayur. Asam. Itu kayak rasa sayur. Di palsu juga, toge itu asam. Awas. Kan guys? Toge itu asam kan? Kagak, rasa sayur ya. Tuh, asam. Oh. Kamu yang aneh. Lidah orang Aussie aneh ya. Masih banyak ya kak. Rasa sayur, rasa rumput. Asam. Iya gak sih? Asam. Tapi gitu. Tuh tadi togenya tuh yang masih bayi gitu loh guys. Ya, jadi kayak masih enak. Itu. Ketoprak, ini you know, ketoprak biasanya pakai toge. Oh iya enak ketoprak. Tapi biasanya aku dia pakai toge. Kalau nggak ketoprak pasti gado-gado dia pakai toge. Ya, aku lupa deh ketoprak itu apa. Belum pernah coba deh ketoprak. Kayaknya kamu harus ke pasar lama deh, Cel. Pengen. Aku akan mengajak kamu kulineran. Di sini tuh semua ada ketoprak, ada gado-gado, ada seblak, ada ayam penyet, ada
Itu tuh yang paling best kerupuknya sih hari ini guys, enak banget. Itu kerupuk udang gak sih? Iya. Kayaknya es teh manisnya juga wow mantap. Aku es teh tawar. Es teh manis. Lapar, makan kak. Itu adalah salah satu kuncinya. Kalau lapar, makan. Apa yang gak tau, kamu gak tahu lagi tentang dunia ini? Aku baru tahu kalau apa ya? Kata tadi? Kamu di sekolah dulu disuruh megang cacing gitu gak? Ngapain megang cacing? Kan, ada kan di pelajaran biologi memegang cacing. Hah? Masa sekolah saya doang memegang cacing? Cacing asli gitu dipegang? Iya, jadi kayak kamu misalnya lagi field trip. Terus kayak field tripnya tuh ke suatu kayak tempat edukasi gitu. Di situ kadang tuh ada ikan, terus di situ tuh ada tanah. Nah, tanahnya kita tuh mencari cacing di tanah itu. Kelas berapa? SD. SD? Atau SMP, aku lupa. Hah, emang kalian ada pelajaran cari cacing nih? Ada gak sih? Masa aku doang? Masa sekolah aku doang yang memegang cacing? Kayaknya kamu doang deh. Ada, tuh ada. Ih, dikit doang yang ada. Ada, tuh ada, banyak loh. Ngapain? Banyak loh. Ngapain mancing cacing? Buat dimakan gitu? Enggak dong, Beb. Enggak dong. Bisa dimakan. Eh, tapi ada tuh kayaknya sensorik motorik gitu deh. Oh. Ya, sih? Kan kalau misalnya bayi kan tummy time. Kalau kita jujur itu mungkin. Oke, nice info, makasih loh. Ya aneh emang sekolah saya, udah aneh. Aku gak pernah bedah kodok, kamu pernah bedah kodok? Bedah kodok? Itu apa? Operasi kodok. Enggak, tapi kayaknya tahun ini atau tahun depan sekolahku bahaya loh. Tapi aku gak bisa, kasihin kodoknya. Kalau apa, kalau hewan apa ya yang bisa dioperasi lagi? Kalau tikus aku gak apa-apa sih. Kodok aku gak bisa, kasihan. Aku gak mau duduk. Sama kayak aku tuh kalau makan ayam, aku gak apa-apa. Tapi kalau aku makan bebek, kasihan sama bebeknya. Jadi aku gak pernah makan bebek di hidup aku. Eh pernah sih, tapi kayak sekarang udah gak mau gitu. Okay. Kasihan. Sebenarnya kasihan buat semuanya sih, tapi kayak aku punya kasihan lebih buat bebeknya gitu. Sama kodoknya. Iya. Yeah. Ngerti kan? Aku gak pernah sih, tapi aku pernah ngeliat orang-orang tuh pada bedah gitu. Kayak pasti ada, tapi kalau aku gak pernah. Serem. Aku pernah membuat es krim dengan kaleng biskuit. Kamu pernah gak? Jadi kaleng biskuit itu misalnya tadi muter-muter gitu. Ini puter-puter. Aku pernah di rumah, tapi ganti sekolah. Tahu gak? Aku puter-puternya pakai apa? Apa? Itu aku ini. Gitu. Enggak. Itu terlalu, kamu terlalu modern. Oh, terlalu modern. Berarti kamu pakai apa dong? Itu kalengnya. Uh-huh. Kan kita kan masukin ke batu es lagi tuh. Terus uh-huh. Kita tutup kan. Uh-huh. Kalau aku ditutup lagi, aku sama temen aku tendang-tendangin. Oh my god. Tendang-tendangin. Enggak kebuka gitu atau? Diikat pakai tali. Oh my god. Juga, jadi tendang-tendangin aja udah kayak cip-cip-cip muter kan. Tapi kan ditutup bersih pasti. Tapi enak tau es krimnya. Iya, es krimnya enak banget. Ya kan. Terus topping, tapi cepet meleleh minusnya. Cepet meleleh. Sebenarnya itu bukan aku yang nendang, tapi teman-teman aku yang lain tuh. Aku bagian membawa bahan-bahannya aja. Ya, dan bagian makan. Betul, soalnya aku bagian makan.
Semua udah copot-copot deh. Aku mau hapus dulu guys. Bye-bye. Sebentar. Kalian di sekolah tuh pernah praktek apa aja sih? Kayak apakah ada praktek yang sangat unik tapi cuma pernah di sekolah kalian aja? Aku mau pernah praktek kimia, soalnya yang dapat praktek kimia tuh cuma anak IPA, anak IPS kagak dikasih praktek kimia. IPS kok gak pernah praktek ya? Kebanyakan teori terus. Harusnya praktek ya sih. Prakteknya adalah ke tempat yang bersejarah harusnya kan. Tapi di sekolah aku kayak gak pernah ke tempat yang bersejarah. Jarang. Yang ngapain anak IPS? Ya kayang, kayang aku pernah praktek juga, itu mah basic sih, kayak olahraga gitu. Kayang basic kan? Kalian kan juga sering kayang. Em pernah ingusan enggak? Aku pernah ingusan, aku manusia. Bisa ingusan. Praktek masak. Kok sekolah aku enggak ada praktek masak? Hah? Hah? Gak pernah ada praktek masak. Tuh kayaknya si Chelsea. Chelsea pernah praktek masak ya? Pernah, sering. Tuh dia sering banget, emang. Seru. Dia pernah membuat makaron. Ya kan? You pernah buat makaron kan? Pernah, cookies pernah, kue pernah. Aduh, semuanya pernah deh. Kok gak bagi-bagi, Chel? Gak mau deh. Ini. Aku mau jual aja deh di depan teater. Ini aku jual-jual. Mau kan beli? Tapi makaronnya buatan Chelsea enak loh. Kayak aku pernah coba kan, dia pernah bagi aku. Bikin es krim tapi itu baru sekali doang, kayak baru sekali doang. Mikir patung dari sabun, aku belum pernah. Ya mungkin karena sekali bikin praktek masak, mungkin kayak gurunya kapok melihat murid-muridnya itu malah unik cara memutar es krimnya kali ya. Jadi, oh, tidak usah ada praktek masak, yang ada nanti kebakaran. Mungkin gitu kali ya pemikiran guru aku. Gimana sih cara join IDN Live? Aku pengen join IDN Live kemudian. Join IDN Live, coba kamu komen apakah bisa? Bisa. Apakah bisa? Santai, santai. Ini dia. Ayo ngobrol bareng. Wede pasti bos besar yang sedang datang.
Eko. Oke, karena Chelsea datang, kita di nomor 8 ada Kak Panji William. Makasih banyak. Di nomor 7 ada Kak Rasi. Makasih banyak, Kak. Di nomor 6 ada Kak, ada Mas Aden. Makasih banyak, Kak. Di nomor 5 ada Kak Dakdikduk Der. Makasih banyak, Kak. Di nomor 4 ada Kak Vicky Dewi. Makasih banyak, Kak. Nomor 3 ada Kak Endra Agung. Makasih banyak, Kak. Nomor 2 ada Kak Faiz. Makasih banyak, Kak. Di nomor 1 ada Kak CLYR. Itu Selling Yours. Anom, benar bukan? Betul, makasih banyak, Kakak. Oke, guys. Jadi Selinior, guys, pada banget. Jadi Selinior, sekarang kalian aman ya. Kalian tidak ada korban. Jadi korbannya adalah Chelsea. Jadi nanti kalau mau nge-tag, kalian boleh baku hantam ya ke akunnya Chelsea, oke?